120 anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2028 di Istrenan di Gedung Merdeka Kota Bandung, Senin 2 September 2024, anu di Pitembayan Ku Historical Walk di Savoy Homan ke Gedung Merdeka. Dina Brona prak-prakan ucap sumpah serta janji sakumna anggota DPRD Jawa Barat di luluguan ku Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sidang paripurna Dina Raraga prak-prakan istrenan serta ucap sumpah turta janji 120 anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2028 di Pitembeyan ku Historical Walk PJ Gubernur jeung Forkopimda di Savoy Homan ka Gedung Merdeka Kota Bandung poe Senin 2 September 2024. Hari ucap sumpah jeung janji anggota DPRD Jawa Barat dipandu ku Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dineta sidang Taufik Hidayati Gerindra kapeto jadi Ketua Saheulaan DPRD Jawa Barat. Ari wakil Ketua Saheulaan anu kapilih nyaeta Iwan Suryawanti PKS. Sababaraha anggota DPRD anu mangrupa nonoman diantarana Maula Mulyadi anu mangrupa anak Dedi Mulyadi sarta Nisha Ahmad anu mangrupa Adi Raffi Ahmad. Ada dukungan nggak dari Kang Dedi Mulyadi sendiri gimana? Ya kalau semua kebetulan kayaknya ya. Dan memang kalau memang mereka ini mah biasanya memang setiap hari kan memang guru masyarakat. Ya mungkin kalau kemarin secara pribadi, kalau sekarang mungkin ya, mungkin support khusus kan? Kang ini ada support khusus nggak dari Kang Deddy menjelang ini kan mau pilgub gitu? Ya kebetulan punya kesibukan masing-masing lah. Beliau juga hari ini kan nggak ada, nggak hadir, kebetulan lagi turun juga kunjungan ke tempat lain gitu. Ya mau bagi-bagi gitu ya. Kalau memang secara sebagai anak udahlah, masyarakat tuh mengikuti dan mengerti aja. Ada permintaan khusus nggak setelah menjadi anggota dewan dari Bapak? Apa? Mengingatkan saja sebagai tugas-tugas yang pertama, jangan sampai lupa terbagi ke masyarakat, sedangkan itu sudah aktivitas setiap hari, itu memang harus terus dilakukan, jangan sampai makin kendor, harus makin rajin lagi, jangan sampai ngurangi, tapi harus nambahin lagi. Kang, kira-kira, Kang, apa? Ada yang lebih muda lagi. Kang, kalau bisa milih komisi, mau di komisi berapa, Kang? Ya, kalau saya mah, bagaimana terserah perintah dari partai aja. Apapun komisinya yang terpenting bisa berbuat baik buat semuanya, bisa bermanfaat juga. Minimal mewakili suara-suara anak muda gitu kan ya? Itu pasti, karena saya relatif di Purwakarta, Karawang, pemilihnya rata-rata anak muda semua. Teteh itu masuk menggantikan itu PAW Bu Toriko atau gimana teh ini teh mekanisme dalam di PAN-nya? Jadi pokoknya saya di sini bagian dari PAN-PAN dan juga dari PAN-PAN insya Allah saya tinggalkan tugasnya sudah. Terima kasih. Kalau disuruh milih komisi, komisi berapa rencana? Nanti biar itu kan dirapatkan lagi dulu, kita lihatlah nanti sama aja lah dimana pokoknya penting. Bahas dikitnya ini. Satu dua ya? Dina Brona reng-rengan DPRD Jawa Barat kiwari ngawengku anggota ti Partai Gerindra 20-an, PKS 18-an, Golkar 18-an, PDIP 17-an, PKB 15-an, Demokrat 8-an, Nasdem 8-an, PAN 7-an, P3 8-an, turta PSI saurang. Budi Hartati, Bandung TV.